Hari ini kita nak kongsi sikit berkenaan dengan air kangen dan kegunaan-kegunaannya selain daripada minuman. Okay, air kangen ini dia ada 7 jenis air yang boleh dihasilkan. Yang pertama, dia boleh menghasilkan air minuman yang alkaline pada pH 8.5 bermula di situ dan seterusnya 9.0 dan 9.5. Dan ada juga satu air ni 7.0 iaitu neutral water. Dia bukan alkaline tetapi tidak mengandungi klorin kerana telah ditapis oleh filter yang terdapat dalam kangen mesin ini. Okey, tapi hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu air yang mana kita boleh gunakan untuk cucian. Cucian buah-buahan kita, sayur-sayuran kita, beras-beras kita yang mana kadang-kadang ia mengandungi pestisid yang tidak dapat larut oleh air kerana kandungan pestisid tersebut menggunakan oil base, minyak, dan dia tidak dapat dilarutkan dengan air biasa sahaja. Tetapi kangen water ini, dia menghasilkan satu air ini yang mana pH-nya 11.5, bukan untuk dibuat minum, dia boleh melarutkan pestisid-pestisid ini. Okey, kita akan tekan dan kita akan tengok air ini akan mengalir di sini dan saya akan ambil fresh daripada saluran ini. Okey, kita let it run. Lepas tu insya-Allah kita akan padar. Okey, corong yang besar ni kita akan gunakan untuk 11.5. Dan ini kita akan gunakan insya-Allah untuk cucian kita pada hari ini, demo kita pada hari ini. Beras, cherry tomato, saya ada beli bayam dan saya ada beli lada. Itu je yang saya beli. Jadi kita akan tengok macam mana efek dan kandungan pestisid yang terdapat dalamnya. Kalau yang kecil ni, corong kecil ni, corong yang kecil ni dia menghasilkan 2.5, yang mana kita boleh sanitize our hand untuk membuang segala kuman-kuman. Okey. Saya nak ambil sikit di sini. Nanti kita akan gunakan untuk spray minyak-minyak yang berada pada stove yang kita buat masak selalu kan. Kan ada minyak-minyak kan. Kat situ semua kita nak cuci. Kadang-kadang kita cuci dengan Clorox, kita cuci dengan Jif. Kat situ actually banyak sabun-sabun. Kadang-kadang apabila kita kena sabun, tangan kita kadang-kadang gatal. Saya lah contohnya, saya kalau kena sabun yang kuat dan saya punya jari ni akan keluar gatal-gatal. Tapi kalau saya gunakan 11.5 ni untuk mencuci, alhamdulillah sejauh ini tidak ada apa-apa masalah. Okey. Banyak ni saya ambil ni. Dah penuh diisi. Okey, untuk dua ni, cherry tomato ni saya akan letakkan air pipe kita. Kita tengok ada tak perubahan kalau kita cuci dengan air pipe kita. Okey, air pipe. Okey, jadi dua ni adalah air pipe kita. Saya cuma nak test lah perbandingan. Jadi ini dua, kita punya pH 11.5. Nanti kita lihat air dia. Dan ini dua juga 11.5. Saya just celup je. Kita tunggu sikit dalam masa lebih kurang 1 minit 2. Kita tengok apa dia punya perubahan dia. Okay guys, kita nak test. Yang pertama sekali kita nak test lada ni dan juga bayam yang baru saya rendam. Kita tengoklah ada tak efek. Kadang-kadang mungkin ada, mungkin tak ada. Ada yang kata organik, dia tak ada pestisid. Kita tengoklah macam mana dia punya kesan, sama ada pestisid ataupun tidak. Kita tengok Okey, saya akan tuangkan air ini yang telah kita rendam ke dalam bekas putih. Bekas putih ni kenapa? Jadi senanglah kita nampak dia punya apa nama dia, kekotoran ataupun yang penting kita nak lihat dia warna kuning. Kuning tu symbolize of dia punya apa nama dia, pestisid yang telah dilarutkan oleh this 11.5 lah. Kita tengoklah sama ada atau tidak Okey, ni dua kita tengok kat sini. Adalah warna kuning tu, masya-Allah. Okey, ada juga warna kuning. Yang menandakan ada kekotoran dan juga pestisid yang telah dikeluarkan. Tapi tidak begitu banyak tidak begitu banyak. Syukur alhamdulillah. Okey, kita tengok kita punya lada. Lada kita ni so far ada sikit kalau pada pandangan saya yang kasar ni ada. Dalam kamera ni tak nampak sangat. Tapi ada sedikit tapi tidak begitu ketara. Okey, daripada pandangan kasar je kita dah dapat lihat perbezaan. Di sebelah kanan saya ni, ni 11.5. Dan di sebelah kiri ni adalah air pipe. Kita tengoklah, kita tuang kat sini. Sebab kalau kita tuang, kita dapat lihat dia punya kesan dia dengan lebih. Okay. Ini cherry tomato 11.5.
Subhanallah, kuning. Okay. Ini sekadar dengan ni lah, air paip je lah. Okay. Okay, dia hanya mengeluarkan kotoran sahaja. Ini dengan air paip juga. Okey, kita lihat perbezaan kat sini. Anda dapat lihat sendiri ya. Saya tak payah nak tunjukkan. Anda dapat lihat sendiri perbezaannya. Di sebelah kanan ni, okey, di sebelah kanan ini kita punya beras dan juga kita punya beras yang dicelup dengan air paip. Jadi ini kita celup dengan 11.5. Kekotoran ni bukan sekadar kotor, tetapi kuning. Kuning ni menandakan pestisidnya telah dilarutkan dan telah dapat dikeluarkan. Okey, beza sangat. Jadi ini air paip, hanya putih saja, putih. Jadi maknanya kat sini dia tidak dapat melarutkan kimia yang telah digunakan untuk menahan, untuk preserve air beras ini. Okey, ini air paip cair tomato kita yang, dan ini ialah 11.5. Okay, kita lihat perbezaannya kat sini. Jadi kuning, masya-Allah kuning, masya-Allah. Kuning ni menandakan adanya pestisid di dalam cherry tomato ini, dan kita dapat lihat di sini perbandingan dan perbezaan. Kalau kita cuci je dengan air paip, ni je, dia keluar putih je lah, putih, tapi dia tak ada, dia tak larutkan dia punya chemical ataupun pesticide. Kalau kita larutkan dengan 11.5 pada air kangen ini, dan insyaAllah dia bukan saja boleh membersihkan kotoran, tetapi boleh melarutkan pesticide ataupun chemical yang digunakan. Okey, itu dia. Tengok tu, ya Allah ya Karim, dia punya perbezaan. Jadi itu yang saya nak kongsi dengan anda. Bukan saja 11.5 ini, bukan saja air kangen ini untuk kegunaan minum. Okey, setakat di sini dahulu. Assalamualaikum.